Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk coating pada headlamp mobil Toyota Innova. Bisa dilihat lebih dekat sebelum saya coating. Untuk lampu dari headlamp ini sangat menguning ya guys. Jadi untuk lampu sangat menguning akibat dari jamur atau kerak pada air yang mengendap. Jadi di sini saya akan kasih tips dan tutorial perihal bagaimana untuk mengkilapkan dan coating pada headlamp pada mobil Innova ini. Pertama-tama yang saya persiapkan yaitu amplas ukuran 500. Amplas ukuran 500 dengan sabun atau sampo. Setelah ini amplas yang saya persiapkan 500 saya gosok pada headlamp pada mobil Innova ini. Jadi di sini saya menggunakan amplas ukuran 500 ini. Saya gosok sampai rata. Akan saat kita menggosok ya guys, agak ditekan sedikit karena headlamp dari Mika pada Innova ini sangatlah parah dan menguning. Jadi di sini saya gosok sampai rata untuk Mika dari Innova ini. Usahakan untuk amplasnya sampai halus dan lembut ya guys saat kita menggosok mika dari headlamp pada mobil Innova ini. Dan paling tidak untuk menggosok amplas pada Mika Innova ini kurang lebih 1 jaman ya guys. Kita gosok sampai lembut dan sampai rata untuk Mika dari headlamp mobil Innova ini. Jadi untuk proses coating pada headlamp mobil Innova ini saya amplas dulu. Setelah itu saya kompon. Dan terakhir adalah finishing coating pada mobil ini. Setelah saya menggunakan amplas ukuran 500, selanjutnya saya akan menggunakan amplas 1000 ya guys. Saya menggunakan amplas 1000 setelah menggunakan amplas 500. Ini hasil dari amplas ukuran 500. Jadi untuk selanjutnya setelah amplas 500 saya menggunakan amplas 1000. Biar hasilnya lebih lembut lagi. Dan seperti biasanya cara pengamplasannya sama dengan tadi, amplas 500.
Untuk ini ukuran amplas. Untuk ini ukuran amplas dari 1000. Jadi ini lebih lembut ya guys. Jadi ini ukuran lebih lembut dan lebih halus. Jadi setelah menggunakan amplas 500 untuk lanjutannya amplas 1000 untuk menghilangkan baret tadi yang saya amplas ukuran 500 biar saat pengomponan atau pemolesan tidak terlalu sulit untuk menghilangkan baret pada headlamp mobil Innova ini ya guys. Seperti biasanya sampai rata. Yang kurang lebih membutuhkan jadi 30 menit untuk pengamplasan 1000 ini ya guys. Pengamplasan yang tadi saya tutorialkan sekarang proses pemolesan ya guys. Jadi di sini saya poles setelah saya amplas dengan menggunakan kompon putih biar hasilnya lebih maksimal lagi. Proses selanjutnya setelah pengamplasan dan pemolesan, untuk proses selanjutnya sebelum coating saya akan lap dulu dengan tisu basah. Jadi yang saya gunakan tisu bayi ya guys, karena tisu bayi ini mengandung alkohol untuk menghilangkan bekas atau minyak pada headlamp yang tadi saya poles. Jadi di sini saya lap dengan tisu basah untuk menghilangkan bekas atau minyak pada headlamp tadi yang saya poles, agar bahan coating nanti yang saya oleskan bisa mengering dan cepat keras. Ini yang terakhirnya ya guys, yaitu proses coating. Jadi di sini saya ini alat atau bahan yang saya buatkan menggunakan coating, dan maaf itu merek atau yang saya gunakan ini tidak saya jelaskan, dan ini spon pembawaan dari bahan coating ini. Jadi kita ratakan pada spon ini untuk lampu yang saya coating ini, cukup diratakan saja.
mounting pada headlamp, dan juga sama biasa saya gunakan pada bodi mobil ya guys. Pada headlamp, oke guys, untuk langkah selanjutnya setelah saya ratakan dengan bahan coating, lalu saya lap dengan lap berbahan microfiber. Kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 menit. Kita lap sampai rata. Tadi bahan coating pada headlamp mobil Toyota Innova ini. Kita lap sampai rata. Dan ini hasilnya ya guys, coating untuk lampu headlamp pada mobil Toyota Innova. Sekarang jadi jeling, lebih close lagi, dan lebih bersih lagi. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya tutorialkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.